guys, ada harimau guys. Ya Allah, ini harimau siapa ini? Ya ampun, ganteng banget. Kalungnya luar biasa ini guys. Ada yang tahu apa belum nih sama seleb Cingoren gemoy berotot ini? Hehe. Ya, ini adalah Kim Woyong sob, si preman oren yang badannya gede, berotot, dan ekornya diskon. Hehe. Dari kucing-kucing lain ya, kucing-kucing jantan lain. Lawang yang jaga pintu aja modelan kayak gini loh guys. Coba lihat dia duduknya. Kita shoot dari depannya tuh ya. Noh. Siapa juga yang berani ya kan main kesini? Kok di depan pintu aja udah ada model ginian tuh. Hehe. Ya, seleb Cingoren ini tergolong barbar, suka marah-marah sob. Hehe. Ya, namanya juga Oren lah, gak afdol kalau gak barbar. Hehe. Ser kucing. Bolanya. Pegang aja, pegang. Maaf. Nah, berikut Mimin sudah merangkum beberapa momen lucu Lord Woyong yang bikin gemes sob. Hehe. Yuk, cekidot. Woyong marah-marah. Ya, jadi ceritanya si Woyong ini lagi main sob. Nah, mungkin karena belum pengen pulang, si Woyong ini marah-marah sama mbaknya. Hehe. Guys, ayo pulang ya. Gak mau digendong jalan sendiri. Ayo, kalau gak mau digendong jalan sendiri. Ayo. Gimana yang orang di sini mah? Tuh lihat mukanya kayak galak nih. Iya. Waduh, Woyong, udah sore, mandi ya kan? Hehe. Ya, ada juga Woyong marah ketika disuruh masuk rumah sob, ketika waktu maghrib. Hade. Hehe. Ayo. Galaknya, udah maghrib eh. Galak betul. Ayo. Astagfirullah. Ayo masuk, udah maghrib, banyak nyamuk. Kalau maghrib tuh masuk Yong, diculik genderuwo baru tahu rasa loh. Hehe. Ya, lain lagi yang ini sob. Si Woyong marah-marah gegara gak jadi berantem. Waduh. Hehe. Jangan. Lihat bajunya. Pagi-pagi aku tahu banget. Cer kucing. Bajunya. Woyong jaga rumah. Ya, salah satu kegiatan preman oren ini yaitu jaga rumah sob. Widih. Kebayang kan kalau yang jaga model begini, gede, berotot, dan garang. Heh. Udah pasti aman dah. Hehe. Kita shoot dari depannya tuh lihat. Noh. Siapa juga yang berani ya kan main kesini? Kok di depan pintu aja udah ada model ginian tuh. Ini apa lagi nih? Ya Allah Yong. Lucu banget tuh lihat guys. Di depan pintu loh dia loh. Ganggu babu sholat. Ya, ini adalah salah satu kejailannya si Lord Woyong sob. Hei, lihat aja nih, si Woyong malah tiduran di sajadah, dan ketika disuruh minggir, malah ngelawan. Haduh. Kalian ada yang gini gak guys? Kalau ada orang mau sholat, malah kayak gini tuh rebahan di depan. Oh, nih minggir dulu bos. Bos, untung dia habis mandi, habis tak mandiin. Minggir dulu ya, Woyong ya. Minggir dulu ya. Ini marah ini. Gergit aku. Hati-hati kualat, Yong. Hehe.
Ngapelin janda. Ya, ini agak lain sob. Ya gimana coba? Lihat aja ketampanannya si Lot Woyong. Ya kali kan, sukanya janda. Hehe, agak lain kau Yong Woyong. Hehe. Dicariin di sini lagi dia guys, tungguin janda. Bebe banget lagi nongkrongnya guys. Ayo pulang dulu yuk. Aku mau ke pasar. Pulang dulu ya. Yuk. Nah, ayo pulang. Gak mau dia. Ayo pulang. Ayo pulang dulu yuk. Yuk pulang. Jangan. Aku mau ke pasar Yong. Nanti kamu di luar sama siapa kamu? Gak ada orang rumah. Ayo. Gak bisa diajak kompromi. Ya, si Woyong nih juga susah diajak kompromi sob. Ya, lihat aja nih, ketika disuruh acting mental sama mbaknya, malah ngamuk. Waduh, waduh. Hehe. 3 2,4. Oh, gak mental guys. Ini ilmunya lebih kuat daripada aku nih guys. Telinganya ngangkat. Lagi dong, pura-pura mental dong. Sekali aja yang nurut. Pura-pura nurut gitu di depan kamera ya kan. Oke? Okay? Oke? Okay. 1 2. Ya. Loh, gitu loh. Gak bisa dia pura-pura nurut. Woyong manja. Ya, selain suka marah-marah, si Woyong nih ya bisa manja juga sob. Kayak begini nih, si Woyong menikmati banget dielus-elus mbaknya. Hehe. Giliran dielus aja, anteng lu Yong Woyong. Hehe. Ya, lain lagi kalau ini. Si Woyong gembira banget diajak main lidi sama mbaknya, sob. Hehe. Sadar kamera. Ya, terlihat si Woyong nih awalnya nyantai dengan gaya mekakang sob. Nah ketika tahu dia lagi direkam, langsung ganti posisi. Wan Woyong guys, coba lihat ngapain dia itu, masya Allah. Woyong, ngapain? Ya Allah, ditempelin di dinding. Wuih, langsung sok cool guys karena ada kamera. Ini gaya kedua dia guys, random banget dia. Duduk ungkang-ungkang. Woyong! Nah, gimana tuh? Si seleb cing gemoy berotot yang suka marah-marah. Gemesin banget kan? Hehe. Ya, bagi kalian yang pengen lihat lebih banyak momen lucunya si Woyong, bisa diintip langsung di akun TikToknya bernama Kim Woyong sob. Hehe. Ya, semoga terhibur ya sob. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.